Boleh diceritakan pertandingan tadi? Pertandingan. Sorry. Ini bahasa Indonesia. Oh, bahasa. Tadi ya. Tadi. Oh, tadi. Ah, pertandingan tadi. Pertandingan tadi. Ketat ya, cukup kait. I think ya kita gembira atas permainan kita, tapi juga ada banyak untuk kena improve lagi dan harap kita dapat maintain kita punya strategi dengan gameplay dan lebih konsisten. Kemarin ada injury, bagaimana kondisinya? Sebelumnya kan juga udah beberapa kali ketemu dengan pasangan Tiongkok versus China ini ya. Apa sih memang sepertinya susah banget ngelain mereka? Kekuatan mereka menurut kalian tuh apa? I think mereka juga pandai untuk cari curi bola. Dia orang punya point yang waktu dekat-dekat dia orang pandai dalam mila. So kita harus belajar inilah daripada mereka. Untuk Olimpik, apa yang harus lebih ditingkatkan dari kalian? Of course, endurance dan juga fizikal kita kena naikkan lagi. Dan jangan lupakan gameplay kita, percaya diri sendiri dan juga percaya sama partner. There's rumor, kalian ada masalah komunikasi. Bagaimana pendapatnya? Saya rasa ini dalam partnership memang satu benda yang normal sebab kadang-kadang kita ada sendiri punya pemikiran, tapi last kita juga akan bincang dengan each other dan sudah selesai, so kita harap akan lebih banyak communication dan juga improve lagi. For the next Olympic, the Malaysia never won any gold medals on the badminton. Is it become a burden for you or pressure. It a pressure or motivate you more? I think bukan satu pressure lah, but something that we are looking forward to. Yeah, ini pun first Olympic kita, so kita excited lah dan harap kita boleh perform dengan baik. How about your persiapan Olympic? Kalian bakal ke Australia next week atau enggak? Will you play on the next tournament? No. Last also that just Olympic. Olympic. Oh, yeah. How's your preparation to maintain your physical like that? I think for now kita ada few days before we start back our training. So kita harap waktu start back training kita lebih fokus dan lebih berkomunikasi lah dengan each other supaya kita akan lebih faham each other. Thank you.